Assalamualaikum, salam sejahtera. Ini adalah fokus minggu depan. Kami memberikan sinopsis kepada apa yang bakal berlaku dalam pemberitaan dan juga laporan kami sepanjang minggu depan. Tapi kita tinggalkan sedikit perkara itu kerana kini saya berada di pusat memilih belah The Curve, Mutiara Damansara. Di belakang saya memang tengah hirup pikuk pada ketika ini kerana ini yang telah sedang berlangsung sekarang ini. Rizal, jom kita bawakan. Sedang berlangsung hari ini, ini adalah kemuncak untuk finale, grand finale Jelajah Jiwa SME yang telah pun menamatkan jelajahnya ke 5 buah negeri dan inilah penghujungnya di Lembah Kelang dan ini booth kami di Center Court The Curve ini di mana di belakang saya sedang berlangsung kini ialah majlis perasmian penutup untuk Jelajah Jiwa SME Grand Finale ini di mana sebentar lagi bakal berlangsung ialah perasmian penutup yang bakal disempurnakan oleh Puan Nur Afifah Abdul Razak, Timbalan Ketua Setiausaha Dasar dan Pemantauan Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi. Selain turut dihadiri oleh rakan-rakan pengaja dan juga bersama dengan warga kerja Astro Awani. Kepada anda yang masih lagi berada di sekitar Mutiara Damansara di Lembah Kelang, ini peluang anda untuk bersama-sama dengan kami dalam Jelajah Jiwa SME. Satu platform yang kami sediakan untuk usahawan kecil dan sederhana untuk melihat kepada bagaimana memperkasakan mereka. Di Jelajah Jiwa SME ini, kami sediakan platform Reconnecting the Dot dan juga menghubungkan antara agensi kerajaan, antara kementerian, pembuat polisi dan juga kepada penyedia-penyedia perkhidmatan serta usahawan-usahawan kita yang menjadi nadi kepada pembangunan ekonomi dan sebagainya. Apa yang menariknya untuk Jelajah Jiwa SME kali ini, manakan ini adalah kemuncaknya selepas kami mengembara ke Sabah, Johor Bahru, Kelantan, Pulau Pinang dan akhirnya di Kuala Lumpur. Kami juga dapat sekumpulan usahawan yang begitu hebat sekali, pelbagai latar belakang dan ada ceritanya masing-masing. Dan ini diperolehi ataupun kami temui daripada seluruh jelajah ini yang kami mulakan sejak 2 bulan yang lepas. Dari Sabah, Kota Kinabalu ke Kota Baru. Cerita pasal Kota Baru, saya ingin bersama dengan salah seorang usahawan yang bersama dengan kami di Kota Baru tempoh hari. Tapi hari ini katanya bawa lori, bawa aiskrim untuk datang ke The Curve Mutiara Damansara ini. Cik Muhammad Maliki Muhammad Noh, merupakan pengarah urusan untuk aiskrim food industry. Apa khabar? Khabar baik, alhamdulillah. Okey, Cik Maliki, cuba ceritakan sedikit suasana kemeriahan di The Curve kali ini. Hari ini hari kedua program. Alhamdulillah, sambutan amat-amat menggalakkan. Okey, kalau semalam agak kurang sikit sebab hari bekerja. Hari ini hari cuti, memang ramai sangat-sangat orang datang. Kita bawa produk kita ni daripada Kota Baru. Kita ada sikit yang ni, ada wafer bar. Kita ada juga yang ni, rainbow freezer yang saiz 470ml. Dan ada produk hot selling kita. Hot selling tu memang satu tu? Yang ni, yang paling besar ni. Kita ada yang ni, yang paling besar. Ini semuanya produk tempatan? Ya, produk tempatan betul. Dan dihasilkan sendiri ataupun? Dihasilkan sendiri. Okey, Cik Maliki, pandai berniaga. Dah awal-awal interview dah tunjuk produk dan sebagainya. Cik Maliki, bagaimana penyertaan di Jelajah Jiwa SME ini? Kalau dapat dilihat semula penganjuran di Kelantan tempoh hari. Bagaimana tahu, bagaimana participate ataupun menyertai dan juga rasa macam, buat dekat KL kena join lagi ni. Apa ceritanya? Kalau dulu kat Kelantan bulan 9 tu banyak membantu saya untuk memasarkan lagi produk saya. Ramai orang kena hashtag melalui program yang diajukan oleh Astro Awani ini. Terima kasih kepada Astro Awani dan juga Unify penganjur kerana membantu kami usahawan tempatan ni untuk memasarkan lagi produk kami ini. Kalau di Kelantan hari itu, apa yang paling banyak ataupun paling terkesan sekali? Yang belajar, apa yang paling ingat sekali dan juga rasa macam memberikan semangat untuk datang ke Kuala Lumpur dan juga cuba di sini pula? Kalau dulu, ramai pengunjung datang, cuba produk kami ini. Apa ni? Ramai yang beli yang ni. Kalau sini pun, yang ni juga banyak orang beli. Okey. Cik, ni Maliki, cuba cerita sikit. Berapa tahun dah berniaga dan juga apa cabarannya itu? Saya dah 7 tahun dah buat aiskrim ni. Cabaran dia dari segi pemprosesan lah. Kita banyak upgrade resipi kita. Kita setiap buat ready untuk menghasilkan aiskrim yang terbaik. Berapa flavor, berapa jenis produk yang ada ni?
semua kita ada 12 pilihan perisa kita ada, 12. Antaranya vanilla, coklat, cookies and cream dan juga rainbow. Ni, kenapa mahu menceburi bidang perniagaan dan percaya jual aiskrim ni boleh buat duit sebenarnya, bagi pendapatan kepada orang kampung, kepada rakan-rakan, saudara mara dan juga orang di sekitar. Apa ceritanya tu? Bagi saya, aiskrim ni antara produk yang paling senang nak dijual lah. Kita boleh jual kepada kanak-kanak dan juga orang dewasa. Semua pendek kata semua peringkat umur lah boleh jual. Okay. Target market kalau sekarang ni kat mana sekarang ni? Dekat, banyak target market kepada kanak-kanak lah. Kanak-kanak suka lah. Tambah-tambah yang ni. Yang ni yang strawberry ni. Ni strawberry dan juga itu mango. Yang ni memang favourite lah. Apa susahnya untuk pemasaran? Tadi kata bila join jelajah di USME, belajar sesuatu pasal pemasaran. Apa yang paling baru yang Cik Maliki jumpa? Kalau dulu pemasaran kita ni tahap kepada Kasar Kelantan sajalah. Bila dah Astra Wani dah bantu kita ni, kita boleh peluaskan lagi jenama kita ni kepada seluruh Malaysia. Satu Malaysia boleh kenal ice cream ni. Macam mana nak memenuhi permintaan tu? Susah tak? Okay. Produk nak cukupkan? Kita kena upgrade lagi lah kapasiti pembuatan kita sekarang ni. Kita kena buat lagi banyak ice cream untuk satu Malaysia boleh rasa kelazatan ice cream ni. Berapa ramai pekerja? Berapa ramai besar kilang ke ataupun tempat proses? Sekarang ni saya ni masih lagi IKS, masih lagi kecil lah. Sekarang ni kita pekerja pun bawah 5 orang lagi. So kita untuk akan datang kita akan lebih expand lah, lebih besar, kita akan tambah lagi production supaya kita dapat supply kepada satu Malaysia. Di Kelantan ada di Kota Baru saja atau seluruh Kelantan dah dipasarkan dah? Sekarang ni di seluruh Kelantan dah, alhamdulillah seluruh Kelantan. Dan juga ada di Terengganu. Okey, dah lajak sikit sampai ke Terengganu. Cik Maliki, cuba cerita sikit apa susahnya menjadi usahawan pada hari ini. Kerana kita tahu walaupun sekarang ni kita seronok dah bangkit, dah boleh buat pasaran yang macam ni, menjelajah satu negeri ke satu negeri, tapi tak ramai yang pulih daripada COVID-19 contohnya. Tempoh tu, dah berniaga 7 tahun. Apa yang paling susah sekali dan apa yang perlu dibantu sebenarnya? Yang paling susahnya halangan kita pada diri kita sendirilah. Semuanya atas diri kita sendiri. Kalau kita nak, tak ada yang susah sebenarnya. Semuanya akan jadi mudah kalau kita nak, usaha kita sendiri. Tapi macam mana bila jumpa dengan usahawan-usahawan lain dekat sini, dia bagi semangat yang lebih? Kita dalam sekolah usahawan ni, masing-masing ada aura positif sendiri. Masing-masing bagi saling memberi semangat antara satu sama lain. So kita akan sentiasa bersemangat bila berada dalam kalangan usahawan ni. Bila ada program macam ni, kita bertemu para usahawan ni, kita akan ada satu positif vibe lah untuk kita. Dan tukar-tukar idea, tukar cerita. Tukar-tukar idea, tukar-tukar pandangan, peluang-peluang lain, peluang-peluang bisnes lain. Mungkin ni baru satu hari setengah lah di Mutiara Damansara ni. Tapi kalau lihat kepada rakan-rakan perniagaan yang lain di Central Court, The Curve ni, bila saya tengok kawasan seluas ni semuanya penuh dengan reruai jualan. Bagaimana, apa yang paling menarik sekali bila Cik Maliki datang ke sini dan juga jumpa usahawan yang macam mana? Saya difahamkan ada lebih 50 reruai di sini ya. Okey, banyak usahawan daripada Penang, Johor dan juga Kelantan lah. Dan negeri-negeri lain datang sini. Banyak produk-produk yang menarik saya tengoklah. Produk-produk tempatan ni banyak yang menarik sebenarnya. Yang kita kena explore. Kena explore lagi lah. Okay. Saya tutup dulu peti sejuk aiskrim ni. Takut aiskrim tak sejuk pula lagi. Tapi Cik Malik, tak mudah untuk menghasilkan aiskrim. Betul, tak mudah. Kerana mungkin akan yang mengatakan bila usahawan IKS, usahawan PMKS, mungkin kita melihat kepada kualiti itu kualiti tempatan sahaja. Tetapi untuk menghasilkan aiskrim seperti ini, perlukan juga cara yang orang kata kita tak malu untuk bawa keluar. Dalam masa 7 tahun ini, apa yang dilalui oleh Cik Maliki untuk memastikan produk yang dihasilkan ini setanding dengan produk-produk yang ada di luar sana? Yang pertama sekali saya kena buang rasa malu dalam diri lah. Kena berani untuk menjual aiskrim ni. Ada setengah orang pandang rendah lah kepada peniaga aiskrim ni. Tapi bagi saya, saya bangga menjual aiskrim. Ada yang rasa macam, betul ke orang kita yang buat aiskrim ni? Ada macam tu? Ada. Orang tak percaya macam, orang kita sendiri buat aiskrim macam ni. Orang tak percaya tapi... Kenapa tak percaya tu? Dia ingat nak buat macam ni kena ada kilang-kilang besar macam tu lah. Tapi kita IKS pun kita beli macam ni.
Macam mana boleh mampu untuk menghasilkan produk seperti ini? Ada tak pergi ke latihan dan juga mungkin dapat ceritakan sepanjang proses tu bagaimana perkara-perkara seperti bimbingan, latihan dan juga teknologi tu dimudahkan untuk usahawan? Saya banyak mendapat bantuan daripada agensi-agensi kerjaan, contohnya daripada MARDI, MARA, Jabatan Pertanian, Jabatan Veterina. Saya banyak ikuti kursus-kursus anjuran agensi lah. So dari situ saya banyak dapat ilmu buat R&D. Macam-macam lagi saya tambah untuk tambah ilmu untuk saya upgrade produk saya. Apa contoh R&D-nya? R&D-nya contohnya ni produk baru saya. Dulu saya tak ada, ni tahun ni baru buat. Dan waffle ni tak semua yang dapat kekal sedap dan juga. Betul. Nak bagi bentuk macam ni susah agak ni. So kena ada cara tersendiri nak buat ni. Selain itu, Cik Maliki, selalu bila jadi usahawan, orang kata tak perlulah nak pergi latihan, dapatkan ilmu baru kerana kita dah kena sibuk jaga cash flow kita. Adakah itu betul? Yang itu kena jaga juga, tapi kita kena sentiasa tambah ilmu gitu. Ilmu takkan pernah cukup, kita kena sentiasa tambahlah. Dan 7 tahun berniaga platform seperti Jelajah GWSM ini masih lagi diperlukan? Perlu. Kalau ada lagi tahun lepas, saya nak join lagi. Kenapa? Apa yang mungkin dapat membezakan? Kerana sudah pasti banyak karnival usahawan disertai sebelum ini. Tapi untuk Jelajah GWSM ini, mungkin ada lain sikit berbanding karnival yang lain? Lainnya, setiap ada liputan daripada Astro One inilah yang utamanya. Okay. Selain daripada itu? Dulu susah nak masuk TV, sekarang senang ada Astro One ini. Selain daripada itu, bagaimana dengan rakan-rakan penganjur ataupun rakan-rakan JWSM yang lain? Kerana kita ada Bank Rakyat, kita ada Unify, kita ada SME Bank dan sebagainya. Bagaimana kita melihat bahawa ini memudahkan kita kalau nak matching dengan tak ada perniagaan untuk digital dan sebagainya kan? Kita boleh rujuk kepada Bank Rakyat, kepada SME. Kita boleh tanya dia apa kemudahan yang disediakan lah. Kita boleh contoh nak apply untuk SME semua, nak apply grant apa semua, boleh tanya dekat ni lah tempat ni. Okey, kepada orang-orang yang menonton, penonton yang menonton pada petang ni, Cik Maliki, bagaimana nak ajak mereka untuk menyertai kita di Jelajah GWSME di The Curve ni, dan mungkin ada sikit yang kita boleh tawarkan kepada pengunjung-pengunjung nanti? Kepada warga Lembah Kelang khususnya, jemputlah datang ke The Curve, Menteri Dharma Sara. Kita ada sediakan 1,500 kon es krim percuma untuk pengunjung yang datang. 1,500, banyak lagi? Ada banyak lagi. Okey. Hari ni ada, esok pun ada lagi. Okey, tapi yang menariknya harganya semua harga rahmah, mampu milik. Waffle bus tu RM1. RM1 je. Ini RM2 dan sebagainya. Ini The Curve. So kami membawakan peluang kepada anda untuk sama-sama menikmati, merasai dan juga mencuba produk usahawan tempatan. Cukup hebat sebenarnya. Terima kasih Cik Maliki kerana sudi bersama kami. All the best. Nanti kita sambung cerita lagi. Ada perisa keladi, durian dan sebagainya. Ini adalah sebahagian daripada penjual dan juga peserta untuk Jelajah Jiwa SME di The Curve kali ini. Ini adalah grand finalenya. Sekarang ini sedang masih lagi berlangsung upacara perasmian penutup untuk Jelajah Jiwa SME ini, di mana ia berlangsung di tengah sana. Selain daripada itu, sebenarnya anda berpeluang untuk mengikuti kami di sini bukan sahaja sebagai pembeli dan sebagainya, tapi kalau anda tahu ada idea bisnes dan sebagainya, anda boleh pitching idea anda dan di sini ada jurinya dan peluang itu dibuka kepada anda. Saya banyak lagi nak cerita, tapi kita nak berhenti rehat seketika dahulu. Selepas ini kita nak berjumpa dengan usahawan-usahawan lain dan juga pertubuhan-pertubuhan lain yang memberikan dan juga membuka peluang ke usahawan ini kepada semua. Itu kita cerita selepas ini. Okey, anda masih lagi bersama saya, Zulfitri Yusof. Anda tak nampak kerana sekarang ini kami bawakan kepada anda apa yang sedang berlaku di pentas utama di The Curve. Kami berada di Jelajah Jiwa SME Grand Finale yang sudah pun tiba di lokasi terakhirnya di Lembah Kelang, dan berada di atas pentas tadi ialah ucapan daripada Timbalan Ketua Setiausaha Kementerian Usahawan dan Koperasi, iaitu Puan Afwah. Dan ini yang kami bawakan kepada anda di The Curve. Selain daripada acara rasmi di pentas utama, kami bawa kan juga siri dialog dan juga siri pitching dan juga keusahawanan. Dan kami juga bawakan rakan digital Jiwa SME iaitu Unify, di mana anda boleh menghubungkan. Kalau anda usahawan nak lihat kepada solusi digital yang terbaik, mungkin anda boleh bertemu dengan rakan digital kami Unify bersama dengan agensi-agensi kerajaan yang lain daripada pembiayaan, latihan dan sebagainya. Kita bercerita mengenai keusahawanan, kita bercerita mengenai industri kecil dan sederhana. Inilah nadi
untuk pembangunan ekonomi yang membuka ruang kepada semua untuk terlibat sama, mencari pendapatan dan juga menerokai potensi yang ada. Dalam aspek ini, tadi sebentar tadi saya bersama dengan Cik Maliki, penjual aiskrim yang bukan penjual aiskrim biasa. Ini luar biasa, tampil dengan produknya sendiri. Hari itu berniaga di ataupun menyertai kami di Kota Baru, tapi kerana sambutan yang hangat di Kota Baru, beliau sanggup untuk menyertai kami di Lembah Kelang ini. Tapi bila saya kata mengenai keusahawanan dan juga potensi inklusif, kita bercerita bagaimana kita melihat kepada golongan-golongan tertentu. Contohnya, saya ingin bersama dengan Puan Rosita Kamaludin, beliau merupakan bendahari Koperasi Usahawan My OKU Selangor. Mungkin dapat ceritakan sendiri dahulu, My OKU Selangor ni apa bezanya penyertaannya My OKU ni berbanding dengan usahawan-usahawan yang lain yang menyertai jelajah jiwa SME ini? Okay, terima kasih Cik Zul. Okay, beza Koperasi My OKU dengan usahawan-usahawan yang lain tu, kami adalah daripada golongan OKU lah. Dan kami juga membawa produk-produk di bawah koperasi, di bawah naungan koperasi, beberapa usahawan lah, bukan kata produk satu produk, pelbagai produk lah yang kami bawakan. Apabila kita bercerita mengenai koperasi, kita bercerita mengenai OKU, bagaimana ia adalah gabungan yang terbaik? Kerana OKU mungkin kadang-kadang platformnya kita lihat kepada satu saja, masing-masing ada kelebihan masing-masing. Jadi bagaimana dengan cara koperasi ni, mereka lebih senang untuk tampil dengan kuih-muih sendiri, dengan pastry sendiri dan juga produk-produk mereka? Okey, yang uniknya atau istimewanya koperasi My OKU ni, dia punya pengasas ataupun kita panggil chairman ataupun pengurusinya adalah OKU. Daripada situ dia ada kesedaran dan usaha dia untuk membantu usahawan-usahawan OKU dalam produk-produk. Sebab antara aktiviti yang kami laksanakan di bawah koperasi My OKU ni adalah latihan dan education, termasuklah juga kemahiran, latihan kami, kemahiran terutama dari segi penjenamaan dan mendigitalkan pemasaran. Itu nampaknya daripada end to end tu dan bukan mudah. Jadi bagaimana untuk memastikan golongan OKU juga boleh participate dan tahu platform ni? Alright, di sinilah kami kami wujudkan pusat pembangunan potensi, di mana kami latih bermula daripada pembukusan, pelabelan, dan kami train step by step. Daripada situlah kami lahirkan usahawan-usahawan yang mahir, bukan saja daripada A to Z tadi, tetapi step by step. Dan ini di seluruh Selangor? Ya, betul, di seluruh Selangor. Memang kami tumpukan Selangor sahaja buat masa ni untuk kita bangunkan semua usahawan-usahawan lah. Bagaimana gerak kerjanya tu kalau nak mengumpulkan daripada luar Shah Alam contohnya? Okey. Bagaimana kita kumpulkan usahawan-usahawan OKU ni adalah kami mempunyai imat. Ya, kami mempunyai imat di mana di dalam mat tu kami jemput usahawan untuk meletakkan semua produk-produk mereka. Dan daripada situlah kami sit down dan kami bantu. Bukanlah keseluruhan usahawan OKU lah, maknanya tetapi berminat untuk duduk bersama untuk membangunkan produk mereka. Apa jenis produk mereka tu? Lebih kepada food and beverage lah. Maksudnya apa ni, makanan terutamanya, macam contohnya roti. Roti ni ada pelbagai SKU lah. Kat sini kita bawakan SKU yang laris, 6 SKU. Dan juga ini daripada istimewa daripada kami punya pengurusi lah, yang sendiri hasil tangan dia, kita namakan ni sebagai sambal garing. Okey. Tapi dalam masa sama Puan, OKU ni bagaimana mereka tak rasa ragu-ragu yang mereka ada peluang? Kerana itu kita orang biasa pun, orang kebanyakan pun akan fikir macam boleh ke jadi usahawan? Tapi bagaimana mereka tu ada keyakinan dan juga kelebihan yang ada pada mereka sebenarnya? Soalan tu memang sangat bagus, sebabnya memang kami menghadapi cabaran lah. Because mereka dari segi mentally dan dari segi emosi sangat mencabar. Tetapi disebabkan masa saya cakap tadi, pengurusi My OKU ni dia memahami
Jadi daripada situ kita connect bukan saja dengan kementerian tetapi juga dengan NGO-NGO dan usahawan-usahawan lain untuk kami bantulah untuk mengatasi situasi-situasi yang Cik Zul cakap tadi sebab memang mencabar. Kalau kita lihat juga bagaimana dalam masa yang sama ialah kadang-kadang untuk ada platform, ada kios dan juga kedai susah. Digital tu bagaimana jadi solusi dan pasaran besar. Okay. Kami sekarang ni currently kami tengah membangunkan satu apps lah. Okay. Memang untuk membantu usahawan UKU untuk mengembangkan produk mereka cuma ialah dari segi kos lah. Jadi benda tu kami dibantu oleh Suruhanjaya Koperasi Malaysia SKM untuk dana digital. Cuma kami perlukan lagi lah untuk upgrade benda tu untuk lebih sampai kepada OKU-OKU ni dengan bantuan juga JKM pun ada membantu kami dan apa kata macam saya sendiri pun saya ada NGO yang kami bergabung memang banyak channel lah Cik Zul yang bantu kami. Pendek kata nak jadi usahawan kat Malaysia ni sepatutnya tak ada masalah tapi tinggal lagi untuk menghubungkan antara satu sama lain. Penyertaan dengan Jelajah Jiwa SM ini bagaimana ekspektasi dan juga sambutan dan juga apa bezanya berbanding dengan kanifer-kanifer usahawan yang lain yang seumpamanya? First, saya memang nak ucap tahniah lah kepada Pak Ganjo yang melaksanakan kanifer ni sebab dia mengumpulkan satu Malaysia kan dan jelajah. Cuma kat sini kalau saya boleh bagi pandangan sikit lah. Satu golongan adalah OKU. Mungkin kita boleh ramaikan juga golongan macam Asnaf punya booth kan. Maknanya pelbagaikan golongan. Untuk kita berjumpa di sini dan kat sini semua jiran-jiran sangat-sangat support lah antara satu sama lain kan. Walaupun tak pernah jumpa tetapi dengan apa ni orang kata dengan adanya kami di sini kami berkenalan dan support each other. Mungkin baru satu setengah hari tapi apa perkara yang baru yang macam wow di pentas utama juga kita ada sesi pitching dan juga dialog. Apa perkara yang baru yang dipelajari ataupun diketahui ataupun kita explore, Puan sendiri dapat explore bersama rakan-rakan di Jelajah Jiwa SM ini? Bagi saya serentak dengan apa yang dipersembahkan kat depan tu memang ada ilmu-ilmu yang kami dapatlah sebab saya pun bukan selalu dengan booth tapi saya pernahlah menyertai booth-booth dan ini adalah sangat lainlah dengan orang kata pemilihan tempat dengan acara-acara dan aktiviti-aktiviti yang dianjurkan memang sangat menarik dan sangat orang kata like berlainanlah daripada booth-booth yang lain. Okey, saya suka apabila kita cerita tadi ialah peluang perniagaan ni inklusif sepatutnya untuk semua dan itu dibuktikan sendiri dengan kooperasi MyOKU. Bagaimana pun nak mengatakan bahawa kalau mungkin lebih ramai di luar sana yang mungkin tak tahu nak buat apa, mungkin ada masalah ekonomi, peluang pendapatan ataupun pekerjaan mungkin tak cukup. Kenapa keusahawanan adalah jalan keluar dan juga solusinya ada? Bagaimana seperti macam kooperasi MyOKU sendiri juga dapat membantu khususnya golongan-golongan OKU yang mahu mencari pendapatan dan juga keluar daripada belenggu yang ada dalam khususnya hal-hal berkaitan dengan pendapatan? Okey, macam ni Cik Zul, macam personally saya memang saya sangat setuju dengan channel keusahawanan untuk membantu ekonomi setiap orang lah. Walaupun ada channel lain pun. Dan di sini kalau ada setengah orang tu dia nak jadi usahawan tetapi dia tak tahu pergi ke channel mana kan. Sebenarnya pergi je kepada mana-mana yang terutama koperasi MyOKU yang menawarkan untuk kita bangunkan produk ataupun dia boleh promotekan produk kami sendiri. Jadi hasilkan sendiri dan terus promotekan. Dia boleh bermula dengan promotekan produk orang lain. Daripada situ of course lah ilmu kena ada. Dan kena connect each other, kena banner networking, itu penting, bukan saja database, networking itu pun penting, kita kena macam inilah, maknanya kita join lah macam booth-booth macam ni yang sangat banyak connection yang saya dapat. Saya memang daripada pagi semalam memang meraung berkenalan dan rasa macam banyak ilmu yang saya dapat daripada setiap booth yang diterangkan. Sebelah kami ni Inai. So Inai dengan Sero menggunakan bunga talang. Yang
daripada Kelantan. Jadi saya rasa macam wow, baguslah kan. Walaupun dalam masa baru satu hari atau satu setengah hari. Puan, dalam masa yang sama, bagaimana juga kita nak melihat bahawa koperasi salah satu daripada solusi dan juga cara struktur yang terbaik untuk melihat kepada keusahawanan dan juga membantu usahawan-usahawan. Tapi ramai yang rasa macam bila koperasi tu dia macam takut-takut nak join ataupun rasa macam susah ke atau senang. Bagaimana sebenarnya kita nak cakap kepada ramai luar sana bahawa koperasi adalah satu cabang yang memudahkan keusahawanan dan juga lebih inklusif juga sebenarnya. Okay. Koperasi sebenarnya memang kita ada pro and con lah. Ada kebaikan, ada keburukan. Cuma keburukan ataupun kelemahan kat situ, contohnya dari segi jawatan lah. Kan? Kadang-kadang ada masalah dari segi situ. Tapi kita jangan besarkan benda yang ada isu tu. Kita melihat kepada kekuatan satu koperasi di mana di dalam koperasi itself, dia ada ahli yang usahawan-usahawan yang kita boleh duduk semeja dan membantu atau melengkapi antara satu sama lain berbanding dengan kalau kita ada senyabahan. Senyabahan kita seorang je. Kalau koperasi ni, kita boleh juga main. Terima kasih kerana berkongsi cerita dan itu juga kami bawakan anda dapatkan input daripada Jelajah Jiwa SME. Meriah di The Curve sekarang ini, ada persembahan penutup dan sebagainya. Tapi kepada anda yang mungkin menonton pada ketika ini di 501 ataupun di platform media sosial kami, mari datang ke The Curve. Kami akan berada di sini sampai malam karang sehingga esok juga adalah hari terakhir untuk Jelajah Jiwa SME 2023 tahun ini yang akan melabuhkan tirainya di Lembah Kelang. Sekian saja fokus minggu depan. Turunlah ke The Curve untuk menyertai kami. Kita jumpa lagi di episode yang akan datang. Terima kasih semuanya. Selamanya ku digoyah waktu. Selamanya ku digoyah waktu. Terima kasih. Assalamualaikum semua, apa kabar? Baik, alhamdulillah.